Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Apa kabar kalian semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat Nah pagi ini cerah banget ya bun secerah hatiku Nah dan itu tuh juga burung-burungnya udah berjejer rapi ya Tadi pagi tuh udah dikeluarin gitu dan ini tuh tadi kucing ada ngeberantakin tempat sampah gitu ya mungkin dia nyari makanan atau nyari tulang-tulang gitu ya biasalah kalau kucing gitu kan itu tuh kucingnya juga nggak ada yang punya ya kucing dari mana tahu aku nggak tahu tapi setiap hari itu dia suka main ke rumah dan kucing itu tuh juga jorok banget ya kalau main ke rumah tuh suka kencing sembarangan gitu bun aduh dan juga dia tuh setiap ke rumah pasti ajak kencing mau di tembok mau di apa kayak gitu makanya kalau dia tuh datang suka langsung aku gebahin gitu ya jangan sampai dia tuh masuk ke rumah kalau udah masuk ke rumah repot banget soalnya dia tuh jorok banget suka kencingnya sembarangan gitu bun Nah dan ini langsung aja aku bersihin ya nggak usah nunggu lama-lama Langsung aja dirapihin biar rapih lagi gitu kan Kalau ngelihat sampah berserakan kayak gitu kan Gak enak juga ya dilihatnya pada bala gitu kan ya udah makanya langsung aja aku sapu-sapu ya pakai sapu aku yang super estetik itu ya bun ya nggak ada gagangnya gitu ya itu tuh patah gagangnya Tapi lumayan ya bun masih bisa dipakai gitu Soalnya kan aku juga kalau nyapunya nungging gitu pegel ya bun ya nya karena kan badan aku tuh gemoy jadi kalau nyapunya nungging gitu aku nggak bisa gitu masih mending aku nyapu itu jongkok gitu kan kayaknya lebih enak gitu nah dan ini lanjut aja ya aku sapu-sapu semuanya karena sampahnya juga sudah pada terbang gitu kan ke bawah ke bawah angin karena ini tuh anginnya lumayan ya kencang juga gitu karena kalau pagi-pagi itu suka dingin banget ya bun ya anginnya tuh kenceng gitu kan dan ini juga aku lanjut aja sekalian mau aku beresin ke halaman belakang gitu ya dan aku juga itu cabutin rumput-rumputnya sedikit-sedikit gitu biar nggak kelihatan terlalu bala aja tapi nanti mau aku bersihin semuanya ya karena udah tinggi juga kan rumput liarnya takutnya ada ulet kalau misalkan gak aku cabutin gitu kan nanti kalau semisalnya aku ada waktu luang tuh baru mau aku cabutin gitu nah dan ini aku lanjut aja ya bun diberesin semuanya sampah-sampahnya ya kayak sampah bekas daun kering gitu kan soalnya kan di belakang itu banyak pohon-pohonan ya pohon duren, pohon duku gitu kan itu tuh masih ada halaman belakang sedikit gitu dan di belakang juga tuh ada kuburan gitu ya, cuma kuburan keluarga gitu, cuma beberapa biji doang gak banyak dan ini juga sampahnya nanti mau aku langsung bakar ya karena sampahnya juga kan kering gitu jadi bisa untuk langsung dibakar jadi kan sampahnya nggak numpuk gitu kan ya bun ya soalnya aku juga kalau misalkan nggak musim hujan tuh suka bersihin yang di belakang gitu kan suka aku cabutin rumputnya terus suka aku sapuin tuh yang kayak apa daun-daun keringnya gitu kan soalnya suka bala gitu jadi kalau misalkan aku ada waktu luang selalu aku bersihin di situ jadi kan kalau bersih itu kelihatannya nggak rimbun ya Meskipun kuburan gitu kan, jadi jangan sampai dia tuh kelihatannya serem gitu. Makanya suka aku tebang-tebangin tuh, kadang pohon pisang yang udah kering-keringnya, daunnya baralak gitu ya. Terus kayak pohon-pohon apa kek yang gak menurut aku ngeganggu mata suka aku tebang-tebangin gitu jadi nggak kelihatannya itu nggak rimbun-rimbun banget gitu kan masih enak dipandang jadi tempatnya itu nggak kelihatan serem ya dan ini tuh ada pohon tomat aku ya bunnya dan nih, tomatnya itu masih ijo-ijo nah dan ini aku mau lanjut untuk ngambil cabe nggak begitu banyak sih cabainya yang mateng gitu tapi lumayan ya buat nyambel hari ini gitu daripada beli kan kalau misalkan di pohon itu ada kita manfaatin dulu yang di pohon kalau misalkan udah benar-benar habis baru aku beli ke warung dan itu juga ada buah paria ya Pak atau pare gitu itu tuh cuma satu gitu nah dan ini hasil yang tadi aku petik lumayan kan Bun nah dan itu juga ada Pak suami ya lagi mandiin burungnya gitu ya Burung peliharaannya tadi pagi tuh udah dikeluarin sama aku gitu, nah, dan sekarang tuh mau dia mandiin gitu kan, biar seger. Kebetulan Pak Suami juga kan lagi libur, jadi kalau libur ya bagian dia ngurusin semua peliharaannya, terkecuali kalau dia masuk baru aku kan ya, Bun. Ya, dan ini tuh aku lanjut mau ngambil daun pisang ya, Bun, karena hari ini tuh aku mau bikin pepes tahu. Nah ini tuh halaman belakang yang tadi aku bilang ya bun ya Dan aku ngambil daun pisangnya juga gak banyak Karena aku mepes tahunya juga gak banyak ya Cuma sedikit jadi aku ngambil seperlunya aja gitu kan Jadi kan gak mau bazir ya daun pisangnya juga gak kebuang Kalau kita makainya juga seperlunya aja gitu kan Nah dan udah selesai ngambil daun pisang kita balik lagi ya dan lanjut mau aku jemur gitu ya daun pisangnya biar layu karena kalau misalkan nggak dijemur dulu itu nanti susah kan buat dilipet-lipetnya itu suka patah-patah ya gitu makanya aku jemur dulu sambil aku ngerjain yang lainnya gitu nah dan ini tuh daun pisangnya udah lumayan layu ya makanya mau langsung aku ambil aja bunda Nah dan ini udah diambil mau aku lap-lapin dulu ya karena udah pasti daunnya kotor gitu kan makanya dielap dulu sebelum kita pakai kan menjaga kebersihan ya bun ya dan itu udah selesai aku elap udah aku potong-potong juga itu bumbu ya yang nak buat bikin pepes tahunya simple aja ya bun aku pakai bumbunya itu cabai merah cabai rawit terus bawang putih bawang merah pakai kemangi juga ya di situ juga ada sereh salam gitu udah cukup tinggal nanti ditambahin sama bumbu-bumbu penyedap rasa garam gitu ya kita koreksi rasa aja sendiri gitu kan dan ini juga bumbunya aku blender ya biar halus gitu kan dan ini juga rasanya pasti udah pasti pedes ya karena aku pakai cabai rawitnya itu tadi banyak banget gitu soalnya kalau pedas itu udah pasti enak kan nah itu juga aku tambahin daun kemanginya ya nah kita aduk-aduk aja sampai rata dan aku juga mau tambahin bumbu ya ada garam, ada mecin, ada penyedap rasa ya sesuai selera kalian aja tapi di sini aku nggak tambahin gula karena aku nggak suka kalau rasanya itu manis ya nah udah selesai kita bumbuin dan lanjut aja mau aku bungkus ya sebenarnya aku nggak bisa ya bungkus pepes tahu gitu dan itu juga belajar otodidak aja sendiri pokoknya ya udah yang penting dibungkus aja gitu nggak tahu bungkusnya bener apa enggak pokoknya ya udah sejadinya aja begitu ya bun ya karena aku juga sebelumnya kan jarang banget masak pepes-pepesan gitu Nah dan ini hasilnya Kita langsung aja Kita kukus sampai mateng Dan gak lupa ditutupin juga ya Pakai daun pisang Aku gak tahu itu fungsinya apa Tapi aku suka lihat Umi aku kalau bikin itu Kalau ngukus itu suka ditutupin Pakai daun pisang dulu ya di atasnya Makanya aku suka ngikutin gitu Cara orang tua dan ini juga aku punya ikan etem ya mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya perasaan masak ikan etemulu mulu gitu kan iya bener bun karena suami sama anak aku itu suka banget sama ikan ini gitu kan dan ini juga harganya murah banget ya satu keranjang itu isinya dua gini ya bun ya dan harganya itu cuma 5.000 gitu dan menurut aku ikannya juga enak jadi aku kalau ada di warung tuh suka beli gitu kan nah dan kita goreng aja ya gorengnya seperti biasa jangan dijajarin tapi selang-seling gitu ya karena takutnya ikannya itu ngerumpi ya bun. dan lanjut aja udah lalu ya bun ya. dan lanjut aja kita goreng cabenya ya ini tuh buat sambal gitu ya bun ya. dan kita goreng aja ya cabenya itu sampai matang biar nanti tuh gampang diolaknya gitu ya bun ya. kita aduk-aduk aduk 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 aduk. aduk, -aduk. Bunda-bunda semuanya udah pada beberes belum? Udah pada masak belum? Kalau belum, hayu atuh kita masak sama-sama. Menu yang aku masak itu selalu menu yang simple ya, bun ya. Karena aku nggak bisa masak yang ribet-ribet gitu. Pengen banget sih masak yang kayak ayam disantenin gitu atau ayam woku, ayam apa gitu. Tapi aku belum bisa untuk bumbu-bumbunya gitu kan. Harus banyak belajar lagi ya, bun ya. Nah dan ini tuh lanjut aja kita ulek sambelnya ya bunda Soalnya aku kalau masak yang susah itu takut salah bumbunya gitu kan Apalagi di sini itu banyak banget bunda-bunda yang udah senior ya Yang udah pada pinter untuk masak-masak gitu kan kalau aku makan masih belajar banget gitu jadi aku takut salah jadi aku belum berani untuk nge-share masak yang kayak rendang kayak apa gitu sebenarnya aku suka masak tapi nggak pernah aku record ya bun soalnya aku malu aku takut salah gitu nah dan ini hasil masakan aku selamat makan terima kasih